mengaku kenal Allah tapi tak tunaikan hak-hak. Kan? Kita ni, hati kita mati ni, tak dapat kemanisan beribadat ni. InsyaAllah, ini sekadar peringatan untuk kita, untuk kita tidak melakukannya. Kalau tak kata kita ni begitu tak. Tapi ada kalanya dikhawatiri kita terjebak kepada sedemikian disebabkan oleh keadaan suasana sekeliling. Okay? Penting suasana sekeliling ni. Kalau kita dekat tempat kerja, bagaimana kita kena baik dengan orang yang baik-baik, orang yang baik. Mengaku kenal Allah tapi tak tunai hak-haknya. Tadi itulah. Kita tahu. Kita tahu ini Allah ni berhak disembah, Allah ni gini, Allah ni gini, solat ni wajib, tahu. Tapi kita tak buat. Bukan kita. Orang lain kita tak lakukannya. Sebab mas betul dia kan? Nak sembahyang, nak kena tempat yang proper. Nak sembahyang masalah sibuk. Nak sembahyang jalan jam. Kan? Kemudian mengaku cinta Rasul tapi abaikan sunnah-sunnahnya. Dengan Rasulullah ni bukan sekadar kita kasih pada Rasulullah. Kita kenal Rasulullah bukan sekadar kita kasih pada batang tubuh Rasulullah. Tapi kita kasih pada Rasulullah ialah kita ingat pada sunnahnya dan mengamalkan apa yang diperintah. Apa yang telah ditunjuk oleh Rasulullah. Itu dia. Tapi kita ni sama ada kita buat atau tak, wallahualam. Tapi bagaimana kita melaksanakannya itu kadang-kadang nak buat sesuatu kena payah. Kan? Nak buat. Contohnya kan. Kiam mulai lah. Nak kiam seseorang ni kalau kat rumah, ya Allah, kadang-kadang. Kan? Berat rasa. Pukul subuh tu memang dah set jam pukul 5:30. Tet. Pum. Lagi 5 minit. Pum. Lagi 5 minit. Lalas azan. Azan, ambil wuduk, turi surau. Tak sempat. Tapi kadang-kadang kena cara berjemaah. Kena pergi kiam betul-betul. Kena pergi masjid betul-betul. Ramai-ramai insyaAllah. Ianya ada kekuatan. Kemudian yang ketiga, baca Quran. Kita baca Quran, alhamdulillah. Itu kan mudah apa-apa kita baca Quran. Baca sekurang-kurangnya sehari dua muka, sehari selai, bulan puasa semayang sampai sehari satu juzuk. Kan? Bulan puasa sampai boleh khatam dua kali. Tapi kita amal tak hukum pun terdapat dalam. Kita buat tak? Bukan atau sekarang kita baca saja. Itu kata. Yang seterusnya, makan nikmat Allah tapi tak pernah rasa syukur. Bukan hanya pada nikmat, bukan hanya pada makan, tapi nikmat-nikmat yang ada. Syukur ke tidak? Kalau tak syukur, hati hitam, tak dapat kemasan beribadah. Nak rasa syukur ni, ya Allah SWT. Sebagaimana kita berkisah, pada suatu malam Rasulullah beribadah. Sepanjang malam, Rasulullah sembang malam. Sampai bengkak-bengkak kaki. Sujud. Rokok, sujud. Sebab Aisyah tu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kau kan telah dijaminkan oleh Allah syurga bagimu. Kenapa kau solat sampai bengkak-bengkak kaki, ya Rasulullah? Tempat Rasulullah confirm syurga, tapi Rasulullah sembang sampai bengkak kaki. Kita ni bengkak kaki anak ni bengkak kaki pasal kau ada. Bengkak kaki pasal kau, bengkak kaki pasal main bola ada lah kan. Rasulullah bengkak kaki tanya pada diri sendiri lah kita. Kita ada tak bengkak kaki sebab kita solat? Rasulullah bengkak kaki Aisyah kerana solat. Aisyah tanya, ya Rasulullah, kau tempat kau dah jamin syurga, ya Rasulullah, kenapa kau solat sebab bengkak kaki, ya Rasulullah? Rasulullah kata apa? Salahkah aku, ya Aisyah, jadi hamba ni yang bersyukur? Ya. Salahkah aku, Aisyah, jadi hamba ni yang bersyukur? Syukur ke tidak kita ni?